Selamat pagi. Di pagi ini saya mau panen-panen, tapi mungkin nanti sore lagi karena mau panen sawi. Yang akan dipanen sekarang, saya mau panen daun pisang. Insya Allah teman-teman, besok pagi mau diadakan syukuran di musola selepas sholat Idul Adha. Jadi hari ini saya mau masak-masak. Hari ini saya mau masak apa? Saya mau masak kue dan lain-lain. Kue itu saya mau bikin kue tradisional aja karena ada pisang yang panen di sana. Videonya sudah tayang. Yang sudah tayang videonya ya teman-teman. Dan pisangnya sudah matang. Hari ini saya mau bikin nogosari dan juga di sini namanya jangkung. Jangkung itu dari tepung beras juga, manis dengan gula merah dan juga pisang begitu. Dan karena pisangnya banyak, itu saya mau bikin roti pisang juga. Nah, ikuti aja kegiatan saya ya untuk menyambut Idul Adha syukurannya teman-teman. Oh ya, cabenya sudah dipanen kemarin sore. Nanti videonya juga tayang. Saya mau bikin acar. Mentimunnya itu di sana. Mentimunnya kalau sudah telat seperti ini, gede banget. Ini kebesaran teman-teman. Sawinya ada di sana, nanti yang mau dipanen. Oke, mau panen daun pisangnya dulu.
Dadah. Duh, dipanen dari sana ya. Roboh sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, dari pagi saya sibuk banget karena besok Idul Adha. Jadi hari ini sampai malam saya insya Allah akan bikin kue tradisional. Yang saya akan bikin apa? Ini di sini ada labu kuning. Ini sudah dicuci bersih. Mungkin akan dicuci lagi karena ada binatang apa ini ya. Ini untuk bikin kue lumpur. Nah, karena banyak pisang, saya mau bikin kue tradisional Nagasari dan juga dilihat aja nanti. Tapi resepnya tidak usah lengkap ya teman-teman, karena sering saya juga share. Dan di sini ada bumbu yang sudah siapkan untuk panggang ayamnya. Wortel untuk mie, dan di sini ada gula merah untuk jajanannya, dan lumpur, ada juga mentega, kue lumpur ya teman-teman, dan akan dibikin roti pisang juga. Nah, itu roti pisang karena pisangnya banyak. Ini bahan-bahannya nanti. Oke, saya lanjut untuk beraktivitas. Nanti kalau sudah selesai baru saya tunjukkan. Pakai panggang ayam ya teman-teman. Ini sudah dikukus, mau bikin apa lupa. Nah, pisangnya itu terlalu mateng, saya bikin roti pisang. Nah, ini pisangnya kematangan, mau dijadikan nagasari. Oke teman-teman, ini saya lanjut mau panen sawinya dulu. Sawinya sudah rada tua karena ini memang mau saya sisakan bibitnya, maksudnya penting sekali untuk pembibitannya. Jadi ini mau diambil daunnya aja begitu. Ini di sebelah sawi ini adalah lobaknya sudah bagus alhamdulillah, walaupun hanya dua teman-teman. Ini sawinya sangat subur sekali sih, cuman saya penting bibitnya karena yang dulu itu bibitnya nggak bisa ditanam kembali karena kadaluarsa begitu.
Oke teman-teman, dari tadi saya nggak ngomong karena full musik. Nanti malam ada takbiran mungkin ya, jadi full musik. Takut kena copyright. Jadi panenan kali ini saya mau bikin acar untuk syukuran di musola. Dan juga mie, sawinya untuk mie. Nah, selepas ini teman-teman, saya mau tanam untuk Maulud Nabi. Mempersiapkan saja teman-teman. Ya. Tuh, timunnya banyak. Kacang panjang untuk urap ya, saya mau bikin urap. Saya bikin ikannya panggang ayam, jadi pakai urap tuh, tapi juga ada mie goreng, terus ada acar juga karena saya memanfaatkan hasil panen saya. Aduh, licin panen cabai lagi ya. Tuh cabenya teman-teman. Nih, panen secukupnya aja. Kacang panjangnya banyak. Tuh. Saya ambil sebutuhnya aja. Saya mau panen bawang perih, tapi panen di atas saja. Tuh hasil panennya teman-teman, tuh ya sawirnya lagi. Tuh banyak. Lanjut panen ya. Kurma. Dibantu dengan anaknya teman-teman tuh. Nagasarinya. Nagasari. Nogosari. 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 Alat pelik kok tuh. Untuk teman-teman semuanya, selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha besok ya. Besok tanggal berapa? Nah, ini sudah selesai teman-teman, roti pisang ya. Saya bilang ini roti pisang karena saya bikin kuenya untuk memanfaatkan pisang yang hasil panen begitu. Alhamdulillah, sangat lembut sekali teman-teman tuh. Pakai oven kecil aja. Sudah jadi. Alhamdulillah. Nah, di sini saya masak nogosarinya. Belum matang. Ini namanya jangkung, kalau di sini di tempat kalian apa ya? Ini dari beras. Dari beras, terus pakai santan, pakai gula merah, terus pisang begitu. Ini panggang ayamnya sudah selesai.
sudah siap untuk dimasukkan. Dan ini urap, ada kacang panjang, wortel, dan kecambah. Nah, ini kelapa parutnya untuk urap. Dan di sini ada. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini sudah pagi dan di sini alhamdulillah sudah selesai di desa saya namanya, dan seperti ini ya. Dan mie, nah seperti goreng. Ini. Kuenya juga gelap ya. Gelap. Oke. Nah, seperti ini ya. Yang mau pergi tidak di shot, sekarang baru di shot. Ini hasilnya dari musola. Kok ada ini? Seperti ini di musola itu tuker-tukeran teman-teman. Alhamdulillah itu rezeki kita itu tuker-tukeran sama orang lain begitu.